Pak Manda, dimanapun Anda berada, Masya Allah, saya sudah berbincang-bincang dengan Bapak Kepala Sekolah SMP 3 Negeri Karang Pandan pada pagi hari ini untuk mengikuti anak didiknya untuk study tour ke Pulau Dewata. Semoga senantiasa di sana menjaga nama baik alma mater dan mendapatkan keselamatan berangkat dan pulangnya mestinya, dan mendapatkan kepres atau otak benak kita menjadi bening kembali nanti untuk mendapatkan pelajaran pendidikan di sekolahan di pawiyatan. Semoga akan lebih menerima pelajaran itu dengan baik mestinya, dan untuk mempersiapkan karyanya untuk tadi tur nanti mestinya. Semoga nanti mendapatkan kelulusan, nilai-nilai yang terbaik apa yang diinginkan oleh anak-anak juga pada gurunya mestinya. Masya Allah. Sehingga pada pagi hari ini anak-anak untuk melaksanakan kegiatan yaitu karya wisata. Jadi kalau karya wisata harus ada suatu hasil karya namanya. Jadi nanti berkelompok. Ketika kalian silakan ada pendamping. Jangan berdiam diri ketika masuk angin. Pendamping ini tujuannya adalah mendampingi kalian sampai ke tujuan agar kalian juga sehat. Pembekalan Bapak Kepala Sekolah SMP 3 Negeri Karang Pandan, muridnya mau ke Pulau Dewata kembali. Semoga selamat dan disiplin dan membawa nama baik alma mater SMP Negeri 3 Karang Pandan. Perjalanan atau tempat yang dikunjungi gitu ya. Ya, maka nanti pesan dari sekolah terkait dengan wisata ini, nikmati dengan sesenang-senangnya. Mulai dari perjalanan sampai ke tujuan, pulang lagi. Mudah-mudahan nanti perjalanan lancar dan selamat. Ini harapannya. Bapak Ibu Guru hanya membimbing kalian bagaimana kata tertib dan disiplin. Masih ingat ya? Ya, kata tertib dan disiplin. Semua adalah untuk kalian. Kalau kata tertib disiplin kalian laksanakan, ini muaranya orang tua senang, sekolah senang. Lebih-lebih kalian ini nanti akan menginjak dewasa, ini pertanggungjawaban cukup berat. Maka laksanakan dengan baik. Maka dengan ini untuk karya wisata perjalanan dari Karang Pandan sampai ke Bali, mudah-mudahan selamat. Mari kita berdoa sejenak. Mulai. Pak, mau ngantar putra nih. Putranya juga kelas 9. Oh, kelas 8. Ikut juga hari ini. Doanya bi Allahumma tawakkaltu 'ala Allah ila haula wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Kepala Sekolah SMP 3 Karamanan. Saya mau bertanya Bapak, ini dari murid-murid panjenengan mau diberangkatkan ke Pulau Dewata dengan tujuan bagaimana Bapak? Memang ini tujuannya adalah wisata alam. Iya. Sehingga alam ini kita padukan bagaimana. Dan juga perhatian. Yang kedua, wisata ini ada suatu tujuan yaitu untuk membuat hasil atau karya, yaitu namanya karya wisata. Karya wisata untuk nanti setelah mau kelas 3, mau lulusan itu biasanya membuat karya. Dengan tujuannya bagaimana Bapak? Untuk mencerahkan anak-anak generasi muda didik panjenengan ini nanti, istilahnya mengepreskan dirinya sehingga nanti menerima pelajaran itu akan lebih baik ya Bapak? Iya,
memang itu untuk refresh anak-anak karena sudah penat. Kebetulan ini setelah penerimaan rapor, sehingga kita akan merefresh pada anak, contohnya kelas 9. Sehingga kelas 9 ini yang nantinya akan mau ujian. Sehingga yang kemarin sudah terlupakan kepenatannya, kalau sudah kepenatan ini refresh kembali akan menjadi baik, belajar kembali untuk menjadi lebih baik dan bisa optimis ke depan dengan hasil yang baik. Masya Allah, semoga doa panjenengan dan tujuan untuk anak didik panjenengan nanti menjadi anak-anak generasi bangsa ini menjadi generasi pemimpin yang lebih baik dan bermartabat. Amin, amin. Itu adalah tujuan kami. Sehingga tujuan kami sesuai dengan tujuan sekolah, yaitu satu, tertib disiplin yang pertama. Jadi kalau tertib disiplin kita harus berupaya anak-anak untuk mengawal. Kalau tertib disiplin di sekolah, di rumah orang tua itu senang dan bangga. Jadi juga sekolah membentuk juga karakter ya. Iya, karakter ini yang utama. Masya Allah. Nah, ini harapan kami. Ini luar biasa. Ini. Selain kita mendidik anak menjadi secara ilmuwan, juga menjadi karakter-karakter dan menjadi orang-orang berkarya, nanti usaha dan sebagainya juga di sini seperti itu ya Bapak. Ya, amin. Jadi kita tidak hanya sekedar untuk siswa berilmu atau berpengetahuan, tetapi karakter tadi yang Bapak sebutkan, bahwa ini yang menjadi unggulan sekolah kita. Masya Allah. Terima kasih Bapak. Ya, amin, semoga keinginan panjenengan, cita-cita panjenengan untuk anak didik di SMP 3 Negeri Karang Pandan ini nanti dicintai oleh masyarakat dan semuanya karena dididik menjadi anak-anak yang sukses di kemudian hari. Amin, amin. Doanya. Masya Allah. Ya. Terima kasih Bapak. Ya. Thank you very much. Syukur terima kasih. Assalamualaikum Bu. Apa juga mendampingi?
Nah, doa yang terbaik dengar-dengar untuk kru semuanya. Selamat sampai tujuan, selamat sampai pulangnya juga. Semangatnya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ya, ekonya luar biasa. Ayo, ya. Dadah semuanya, dadah. Bu, sehat selalu ya, Bu. Yes man, yes girl semuanya. Semoga sehat semuanya ya. Oke, okay. Thank you very much guys. Kalian semuanya. Ya syukran wal kasiran, semoga Anda semuanya bahagia di sana. Amin. Selamat sampai tujuan. Amin. Selamat sampai pulangnya juga. Amin. SMP 3 Negeri Karangpadan, jaga alma mater panjenengan ya. Siap. Menjadi karakter-karakter anak bangsa yang sehat, sentosa, dan menjadi pemimpin yang terbaik nantinya. Oke? Okay? Tepuk tangannya semuanya. Armadanya dari mana? Dari Tuhan itu, dari Sragen. Selamat untuk kalian semuanya, bahagia. Ya, mudah-mudahan. Okay. Thank you. Ya. Oke, okay, selamat jalan anak-anakku, cucu-cucuku semuanya, sampai Pulau Dewata dengan selamat. Semoga bahagia. Yang terpenting adalah panjenengan bahagia, membawa alma mater SMP 3 Negeri Karangpadan.
lebih yang baik mestinya. Res untuk buat karya tadinya. Oke, selamat untuk kalian. Allahumma tawakkaltu 'alallahi la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Ya Allah ya Rabbal alamin.